Basuki Cahayapurnama atau Ahok membagikan potret kebersamaannya dengan sang buah hati, Yosafat Abimanyu Purnama. Momen tersebut terekam melalui unggahan sang istri, Puput Nastiti Devi, dan juga akun Instagram @btpnd. Dalam sebuah unggahan, tampak Ahok bahkan tengah mengajari Yosafat bermain golf. Momen tersebut diketahui diunggah ke akun Instagram @puputnastitidevi pada 19 Juli 2021. Dalam momen itu, tampak Ahok melatih Yosafat pukulan ke arah bola golf. Ekspresi Yosafat juga tampak serius kala memperhatikan stick golf dan mengayunkan tangannya. Yosafat terlihat kegirangan bisa bermain golf bersama Ahok di kediamannya. Begitupun Ahok yang terlihat senang hingga tersenyum mengetahui sang anak bisa diajari bermain golf. Tak hanya membagikan momen saat Yosafat bermain golf, Puput Nastiti juga beberapa kali membagikan potret kebersamaan Ahok dengan sang buah hati. Momen saat Ahok mengajak Yosafat jogging misalnya, mengenakan setelan kaos olahraga, Yosafat terlihat mengejar sang ayah yang tengah jogging. Dalam unggahan Puput lainnya juga terlihat Ahok tengah mengajak Yosafat belajar menulis. Yosafat terlihat dipangku oleh Ahok sementara tangannya menggenggam ballpoint. Yosafat juga tampak fokus menulis di sebuah kertas. Seperti diketahui, Ahok dan Puput Nastiti Devi telah menikah pada 25 Januari 2019 lalu. Keduanya dikaruniai seorang putra, yakni Yosafat yang lahir pada Senin 6 Januari 2020, segera pukul 8.50 waktu Indonesia Barat. Meski jarang muncul ke publik, namun Puput Nastiti cukup sering membagikan potret tumbuh kembang Yosafat melalui akun media sosialnya. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!